Hari ini aku mau masak ayam geprek. Ini tuh cara buatnya gampang banget. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke, pertama di sini aku mau bikin untuk ayam gorengnya terlebih dahulu. Ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Tambahkan sedikit aja lada bubuk. Kemudian ada masako rasa sapi sama sedikit aja soda kue. Kemudian untuk ayam ini sudah aku marinasi kurang lebih 30 menit menggunakan racik ayam goreng ya. Nah, setelah itu tinggal kita baluri aja ke dalam adonan tepung. Kemudian kita masukin ke air. Setelah itu kita baluri kembali ke adonan tepung. Masukin kembali ke air. Dan terakhir kita baluri kembali ke adonan tepung. Ini itu sambil sesekali kita remes-remes biar hasilnya lebih bagus, lebih keriting ya. Pastikan ayamnya ini terbalur merata dengan tepung biar nanti hasilnya lebih bagus ya. Nah, ini tuh siap untuk kita goreng menggunakan api yang sedang cenderung kecil biar nggak gampang gosong. Nah, setelah kedua sisinya ini sudah kuning keemasan seperti ini, ayamnya sudah mateng, tinggal kita angkat aja. Jangan lupa kita tiriskan terlebih dahulu ya. Lanjut, aku mau bikin untuk sambalnya. Ini tuh gampang banget. Ada cabai rawit domba sama bawang putih yang sudah aku rebus terlebih dahulu. Kemudian aku tumis menggunakan minyak yang agak banyakan ya. Untuk bumbunya aku cuma pakai garam sama kaldu jamur. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Ini tuh sambalnya udah jadi, siap untuk kita sajikan. Nah, setelah keduanya sudah mateng, sambal sama ayamnya, di sini tuh aku mau langsung sajikan aja. Pertama aku geprekin dulu ayamnya ke dalam cobekan seperti ini. Kemudian tinggal kita olesi aja sambalnya sesuai sama selera masing-masing. Gampang banget kan bun cara buatnya, rasanya enak. Selamat mencoba ya.